Dan kemudian wa an yanwiyal iktida ma'at taharum fil jum'ah, kalian sholat Jum'at setiap minggunya, setiap hari Jum'atnya. Dan ke rata-rata kalian sholat Jum'at jadi imam apa jadi makmum? Hah? Jadi makmum. Kalian niat jadi makmumnya itu di waktu takbiratul ihram apa di tengah-tengah sholat? Waktu takbiratul ihram. Nah, syaratnya kalau kalian sholat Jum'at, niat jamaahnya harus di waktu takbiratul ihram. Loh, itu kalau sholat Jum'at berarti. Bagaimana kalau sholat lima waktu yang lain selain sholat Jum'at? Kalau sholat lima waktu yang lain, ente tidak niat jamaah dari awal, ente sudah sholat terlebih dahulu, kemudian di tengah-tengah ente mau niat sholat berjamaah dengan orang lain, boleh. Contoh, ente masuk masjid, mau sholat duhur, tidak ada teman. Ah, berarti ana sholat sendiri. Mungkin dapat rokaat. Rokaat kedua, ternyata ada teman juga yang sholat duhur masuk masjid, dia sholat duhur juga, sholat sendiri juga. Akhirnya ente niat, ana niat sekarang bermakmum dengan teman ana tersebut. Boleh, boleh. Berarti niat sholat berjamaahnya di tengah-tengah boleh. Loh, tapi nanti makmumnya kan sudah dapat satu rokaat, imamnya masih dari awal. Ya, tinggal nunggu di waktu tasahud. Nanti makmumnya nambah, imamnya nambah satu rokaat, makmumnya nunggu di tasahud. Sampai imamnya salam, baru makmum salam. Simple. Nah, artinya di sini boleh untuk niat jamaahnya di tengah-tengah. Tapi kalau sholat Jum'at, nah boleh. Ya, harus di waktu takbiratul ihram. Apalagi sholat Jum'at, jamaahnya itu wajib. Kalau sholat duhur kan tidak wajib berjamaahnya. Artinya bukan fardu ain, wajib-wajib. Tapi bukan fardu ain. Tapi sholat Jum'at fardu. Tidak boleh sholat Jum'at rokaat pertamanya ya. Niat mufarokoh, tidak boleh. Rokaat pertama, ana niat pisah dari imam, mau ngelanjutkan sendiri karena imam kelamaan sholatnya. Niat mufarokoh, wa itu mufarokoh dalam hati. Sholatnya makmum jadi apa? Jadi bah, sholat Jum'at dapat satu rokaat, bangun rokaat kedua. Di rokaat kedua, ana sekarang niat mufarokoh, ana mau ngelanjutin sholat ana sendiri biar cepat. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Sholat Jum'at yang jamaah wajib itu rokaat pertama aja. Rokaat keduanya tidak wajib. Jadi dia boleh niat mufarokoh. Bisa selesai duluan sebelum imam. Bisa kedaluwakafi duluan sebelum yang lain. Nah, jelas?